baik. Kemudian ada Jafar Munir yang berada pada posisi yang kedua, Baturu. Ada Bani Dater Aksal Ilham di sana, ada Nurul CS, Reza Hamid, Agli M. Kaukit, Lalu Tomin Salim, Akbar Abid Abdallah, Renaldi Pratana. Bapak Tanjung Pak Rizal berada di sana. Baik, kita tunggu mereka berputar pada satu putaran awal. Apakah pesawat dari Juragan Sapi akan mampu berada pada posisi terhormat? Saya yakin yang berpetang di atas pesawatnya. Tapi hari ini posisi permana Jafar Munir dari Jogetan Kalau misalnya kurang, kalau pergerakan begitu hebat.
pembalap gunung berada pada posisi yang kedua, yang tentunya akan membuat kepala asal Surabaya ini bergerak ke sini. Satu-satunya pembalap yang mampu bersaing dengan para pembalap-pembalap yang sudah cukup menguasai sirkuit Jeritan. Ada sahabat saya di sini, Bang Frey. Mas Frey. Mas Frey, ya ini akhirnya hadir di sini. Terima kasih kalau kapital balapan di Indonesia. Karena beliau sudah menghentikan di kejuaraan-kejuaraan Asia. Dan tapi tetap kita jenggol. Oke, nanti kita kuliner jenggol bareng lagi. Dan kita kembali ke kejuaraan Asam Asik Abdallah. Mulai sama Asam. Dari Gisto ke Hasga 100 Gris. Gisto ke Hasga 100 Gris bersama Akbar Afif Abdallah. Memberikan satu ancaman terhadap Tommy Salim Sunarno Sabir. Tentara dari Sunarno Sabir kembali pada serangan kepada 7-5 terlipat terhitung ke 7-8. Dapat pada jajar berbubur di sini. Berada pada posisi Jafar Munir. Jafar Munir akan bergerak dari satu putaran terakhir. Tapi Salim tetap akan habis Abdallah. Renaldi Ruri nanti juga apakah Renaldi Ruri akan mampu mendapatkan gelar sebagai kepala juara umum pada kategori jajar Open di putaran kali ini. Dan Abdul Gopal Mutakin Mandir.